Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ke Masjid Abu Bakar. Ha, ini adalah laluan dia. Kita akan naik eskalator ni. Ha, ini memang salah satu spot view yang banyak orang bergambar di sini. Ha, view yang menarik juga bergambar di eskalator tu. Biasa dia ambil gambar ketika turun. Ha, so ni view kat sini. Pemandangan di Masjid Haram pun lagi dah. Kita mungkin akan menggambar di sini atau sebagainya. Kita selfie lah kejap. Okay, ni berlatar belakangkan Masjidil Haram. Baik ya. Allah Allah, indah memang indah. Kita tengok jemaah kita tengah naik atas. Jom kita sambil-sambil kita naik juga ke atas. Boleh lihatlah suasana dia. Okay. Kita berlatakan Masjidil Haram. So memang di belakang cuma di kawasan sebelah sini, sebelah ini dia kosan-kosan saja. Jadi kadang putih terganggu juga. So kita akan naik lagi atas. So, jus. Ini ada jual pelbagai tu. K4 ada lagi. Dah lama kita dengar perkataan K4 ni. Jadi kita try masuklah K4. Ni kita naik atas lagi. Ni kita menuju ke Masjid Abu Bakar. Okey. Ini daripada tadi berlatar belakangkan Masjidil Haram. Oh, sejuk kat sini. Tadi sejuk di aircon. Alhamdulillah. Senang je pancing. So senyum je. Teruk cair. Tengok senyum je cair dia. Okay, kita naik atas dulu. Okay, right. Okay, kita akan naik ke atas lagi. Polis tadi marah jangan pukul itu. Start terus senyum je. Cair tu. Okay, masih lagi menuju ke Masjid Abu Bakar. Kita naik ke atas. Kau boleh tengok suasana dia daripada dataran bawah tadi naik sampai atas. Okay, last kali kita akan nampak pintu macam ni. Ini dia rakan-rakan kita yang lain. Dia lalu mana? Oh, dia ke sana tadi. Ni view masjid. Ya, yeah. Okay, jom kita masuk. Okay, kita masuk ke ruangan dalaman ni. Dalam ni ruangan hotel lah. Kita tengok dalam masjid. Di hadapan pintu Masjid Abu Bakar kita ni. Tapi pintu tutup, kita tak sure atau dia ada pintu lain. Pintu yang ni ditutup. Takpelah, nanti kalau ada rezeki kita try masuk. Okey, jadi cukup untuk video di sekitar Masjid Abu Bakar, perjalanan ke Masjid Abu Bakar. Semoga sesiapa yang menonton video ini hingga akhir, saya mendoakan agar dicepat menjemput kehadir Tanah Suci Mekah dan Kota Madinah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.